Hasil sementara, pertandingan babak pertama, Malaysia Open 2024, di hari pertama. Di babak pertama tunggal putra, pemain Indonesia, Jonathan Christie, harus kalah dari pemain India, Kidambi Srikanth, dengan skor 21-12, 18-21, dan 16-21, dalam durasi 1 jam 5 menit. Di babak pertama tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusumawardani, harus kalah dari pemain China, Han Yue, dengan skor 11-21, dan 13-21, dalam durasi 30 menit. Di babak pertama ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, harus kalah dari wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 16-21, dan 10-21, dalam durasi 35 menit. Di babak pertama ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan wakil Jerman, Mark Lambsfuss, Isabel Lohau, dengan skor 21-15, 12-21, dan 21-17, dalam durasi 5. Di pertandingan lainnya, Kim Won Ho, Jong Naeng, Hyeong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica, An Seyong, dan Akane Yamaguchi, berhasil menang, dan berhak lolos ke babak 16 besar, Malaysia Open 2024. Zhang Yiman, Alexander Dun, Adam Hall, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, dan Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, juga berhasil menang, dan berhak lolos ke babak 16 besar, Malaysia Open 2024. Yeo Jiamin, Supak Jongkoh, Supisara Pau Sampran, Yvonne Lee, dan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, juga berhasil menang, dan berhak lolos ke babak 16 besar, Malaysia Open 2024. Engkalong Angus, Wen Chihesu, Kirsty Gilmour, dan Li Yijing, Luo Sumin, juga berhasil menang, dan lolos ke babak 16 besar, Malaysia Open 2024.